Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang rumah adat, senjata, bahasa di Melayu Siak Serinya pula. Yang pertama itu di sini ada rumah adatnya. Rumah adatnya itu rumah adat yang bernama Solasogatu Kembar. Sama seperti di Pekanbaru yang kita lihat di Taman Budaya. Kemudian senjata tradisionalnya itu badik. Dan pakaian adatnya itu teluk belanga dan baju kurung. Itu ini ya. Kemudian makanan khas Melayu Siak itu kasidah namanya. Kasidah ini seperti ini. Dia tuh kue rasanya manis dan ada dikasih bawang goreng di atasnya. Di Melayu Siak ini ada juga terdapat syair. Syairnya ini. Inilah saya akan bersyair sedikit. Dengan bismillah kami ucapkan siap pusaka syair dinamakan. Mungkin seperti itu baiknya. Kemudian ada juga gurindam. Gurindam ini bisa kita lihat sama-sama. Gurindam ini berisi nasihat. Nasihat seperti contohnya seperti ini. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilang lama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Dia ini berisi nasihat, nasihat tentang agama. Kemudian contoh bahasa Melayu Siak. Contohnya tuh seperti Melayu Siak ini tidak jauh beda dengan Melayu Malaysia. Contohnya misalnya mau kemana, nak kemana. Kemudian iya, iya. Mau nak, mau nendak. Mau tu nendak kalau bahasa Melayu Siak. Kalau kalian Miko, kalian mau kemana? Miko nak kemana? Seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.